pada sore ini jalur utama dari arah utara sampai ke selatan dan selatan sampai ke utara wilayah Tembelang sampai kota. Sementara arus lalu lintas ditutup total. Dari arah utara tutup total, dari selatan tutup total. Tidak ada kendaraan yang bisa melintas karena ada hambatan di sini. Pohon tumbang tepatnya di rumah makan Begadang Raya. Tepatnya di pondok, berdekatan dengan pondok Tapak Beras. Padatnya arus lalu lintas, cuaca hujan. Banyak pohon-pohon yang di tepi jalan mengayun di tengah jalan sehingga mengakibatkan arus lalu lintas terhambat.